stuff, and I start to teach you, and I come to the day. When I was in the day, you can go to the office, you know, and say that you don't like that. May I be in the lab, my lab, and do that. But when you've been for that, and you're that, when I show you about, hari-hari dalam satu tahun.
yang amal soleh di dalamnya, yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Pada hari itu dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan amal soleh yang dikerjakan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh dalam satu tahun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 23 Agustus sampai tanggal 1 September. Insyaallah Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat menurut kalender bulan tanggal 10, tanggal 1 nya tadi saya sebutkan hari Rabu. Insyaallah tidak ada hari-hari di dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa amal soleh itu? Saya ulangi untuk yang kesekian kali. Amal soleh definisi yang pendek saja kalau kita maka terima tamu. Ada contohnya, kerjakan secara ikhlas.
Saya ulangi. Mamin ayamin al-amal sholih wa haqqillah wa jihadil ayam al-asyar. Qalu wa lam jihad wa salam. Walal jihad bisa pilihlah ya Rasulullah. Tidak ada hari-hari di dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Ramadhan. Sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Artinya jihad fi sabilillah yang dikerjakan Waalaikumsalam di luar tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu pahalanya kalah dengan pahala orang yang beramal sholat antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Rasulullah menjawab, iya, walau jihad fi sabilillah. Nah, saya pernah gambar di whiteboard kita. Jihad fi sabilillah itu ibarat seekor unta. Itu punungnya. Rasul Amri Ashar. Waalaikumsalam. Sumber semua persoalan itu harus berangkat dari Islam. Dalam
keadaan kaki penuh debu, dalam keadaan pakaian tidak harus dilepas. Ini, waalaikumsalam. Jihad. Entah orang yang maju ke medan perang. Yang dikerjakan di luar tanggal 1 sampai 10 jam nilainya masih kalah dengan amal sholat yang dikerjakan oleh seseorang, tentu saja orang Islam, antara hari Rabu tanggal 23 Agustus sampai tanggal 1 September 2017. Nah ini saya anggap persoalannya kalau saya tunda setengah bulan yang akan datang ya, ya belum kelewatan tapi sudah ada yang kagak luar sop Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Neng, baru malam Selasa, malam Selasa, malam Rabu, malam gue, malam Jumat. Jadi saya sampaikan. Nah mari, saya kepengen yang rata pengen yuk. Yuk rata pokok. Ada hari-hari dalam satu tahun yang amal sholat di dalamnya lebih diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal sholat yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 23. Termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah. Iya. Termasuk jihad fisabilillah yang dikerjakan oleh misalnya cuma lagi utama, sehingga saya boleh selami kemudiannya ini hadis itu bisa didapatkan di dalam tibu sunnah yang menyebabkan tibu sunnah bisa dibuat, bisa didapatkan di Nairul Autor. Nairul Autor itu sudah diterjemah bisa memasalkan bisa didapatkan di dalam syarah Bukhari tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari orang juga sudah disemakan di dalam bahasa yang saya tulis salam yang pertanyaannya ditanya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama? Hanya Allah. Antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 1 sampai 10 Ramadan. Mana yang lebih utama? Boleh dijawab. 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama dari 1 sampai 10 Ramadan. Kalah 1 sampai 10 Ramadan dengan 1 sampai 10. Tidak ada amal soleh yang dikerjakan orang dalam 1 tahun yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10. Dan yang pertama, yang kedua, mana yang lebih utama antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 11 sampai 20 Ramadan. Jawab beliau sama. Waalaikumsalam. 11 sampai 20. 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 11 sampai 20 Ramadan. Mana yang lebih utama? 1 sampai 10 lebih utama dari 11 sampai 20 Ramadan. Pertanyaan ketiga, mana yang lebih utama 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 21 sampai akhir Ramadan? Bisa jadi 29, bisa jadi 30.
sebetulnya janjane esmetrofet berarti kok satu sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama dari 21 sampai Ramadan sebetulnya. Tapi berhubung di antara hari-hari Asrul Awakhir 21 sampai akhir Ramadan tadi ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Hari ke 25, 27. Dan kalahnya dan yang tiada mulai langsung kotori lainnya. Kalau saya ngomongin bukan karena saya hanya bukan, tapi saya melihat itu suatu pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama salaf, sehingga saya terpanggil untuk menerangkan dan berolahnya untuk olahnya. Ini tidak ada masalah, tapi masalah ini saya harus jelas pendapat yang paling kuat itu 27. Kenapa harus ingatnya tingkat bandara? Mestinya idealnya tak ujung-ujung ya waktu ini ya coba ngerti aku sebelum menetapi itu. Mestinya Lailatul Qadar itu kita adakan sejak dari awal Ramadan sampai akhir. Insya Allah kalau amal tadi kholisan ikhlas sholat banyak jelas. Kalau kholisan ikhlas itu jadi amal sholat mesti rasanya insya Allah Lailatul Qadar itu lebih kecepat. Dari sana saya pernah berada di Ramadan itu, Imam Syafi'i itu sudah menjelang Ramadan itu ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar fikih, ngajar usul, makmum, sholat, waraka, mantap ya, konsentrasi semuanya untuk baca ngedah Lailatul Qadar itu antara sehingga satu hari beliau bisa khatam dua kali, bukan dua juz, dua kali. Poso, bukan mana-mana. Nah, kalau itu nggak bisa, adakan selama satu bulan itu, ya diadakan 10 hari yang terakhir. Masuk masjid ketika, ya sudah seperti yang disampaikan oleh beliau. Ini 10 dino Asrul Awakhir nggak mampu. Ya, etika kemampunya ambil malam-malam ganjil dari 21, 23, 25, 27, 29. Kalau itu sudah tidak mampu, tidak mampu ya, ambil yang malam 27. Ambil malam 27 dan keterangannya nunggu 9 bulan lagi. Saya berkewajiban untuk menyampaikan. Silakan diadam sejak awal Ramadan, silakan diadam dengan 10 hari terakhir ketika ya silakan diadam malam-malam ganjil juga silakan. Tapi tidak semua orang mampu. Rasulullah memberikan pilihan. Kalau memang nggak bisa ya ambil salah satu di antara 5 malam ganjil yang ada di antara 21 sampai akhir Ramadan. Jawab nanti kita terangkan. Sekali nanti saya ulangi, mestinya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama
dibandingkan dengan 21 sampai akhir Ramadan. Tetapi berhubung di antara 10 malam terakhir tadi ada malam yang namanya Lailatul Qadar, yang khairun min alfi syahr, yang harinya itu jatuh pada malam 27. Ketika ada malam yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya, yang lebih dihargai oleh Allah dibandingkan dengan malam 27, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 hari pertama bulan. Ini karena kesatuan. Karena kesatuan gak bisa dipisah, 1 sampai 10 itu gak bisa dipisah, karena salah satu di antaranya itu ada emasnya, di antaranya itu ada emasnya, maka 1 sampai 10 nilainya kalah dengan 21 sampai akhir Ramadan. Walau jihad fisabilillah ya Rasul, meskipun jihad fisabilillah maju ke medan perang, Zalatu Sanami, tidak ada amal yang lebih puncak, yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jihad Sanami. Ketika Rasulullah mempersiapkan 30 ribu pasukan beliau dalam peperangan yang terakhir dalam tugas beliau mengemban risalah, yaitu perang Aku 30 ribu orang, masing-masing orang disediakan 2 ekor unta, satu untuk dia menjagai, satu untuk membawakan, karena perjalanan 20 hari, PP 40 hari. Mereka lah yang mau dobel bakso. Saya ya, yang mati yang mau dobel bakso. Berarti 60 ribu. Orang terlambat datangkan kepada Rasulullah. Pasukan sudah mau berangkat, dia baru datang, tidak buka surat. Tahukah surat ke 9 ayatnya 92. Wala ala ladina idha ma'atau karitah bilahum kulta la ajitu ma'ahdulukum alaihi tawallahu wa'adulhum tafidu minat damti hazana ala yajitu ma'yumfi'uwan. Beberapa orang datang menghadap Rasulullah, saya daftarkan waktu, oh setelah kemarin, lupanya juga habis saya bagi. Dan jalan kaki Rasulullah, perjalanan 20 hari, 20 malam. Diterima oleh Rasulullah, pulang dibaca. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepada Tuhan agar kau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu kau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang air mata mereka berkucuran, air mata mereka sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Kunci itu berperang. Perintah jihad semuanya direkrut, sahabat-sahabat semuanya. Perintah jihad itu kalau dibaca di halaman 91, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tidak punya bekal diizinkan untuk berangkat, termasuk ayat 93 juga, termasuk orang-orang yang datang kepada kamu agar kamu sediakan untuk dia kendaraan. Kamu jawab, saya tidak mempunyai kendaraan yang saya sediakan untuk kamu. Jadi gimana kalau yo 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 coba itu tawal lah
ia pamit kepada Rasulullah. Wa akuluhum tapi duminat dami khazana. Air mata mereka bercucuran. Bahasa ini khazana karena sedih. Mengapa? Dia tidak bisa ikut Rasulullah untuk memperoleh garwatusan. Dia tidak bisa bersama Rasulullah memperoleh pahala yang paling tinggi dari sekian banyak amal. Ini siapa Rasulullah? Tidak kaget. Alhamdulillah. Anakku masih berjati cahyatin. Alhamdulillah. Bujuku masih berjati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar di Semeru bu, le malah nyate. Ini jadi begitu mantap keimanan ini, begitu mantap keimanan. Datangnya mau ikut pernah mau masuk nyowo, orang ditompo, nangis. Mengapa? Ya itu tadi. Tidak ada hari-hari dalam setahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10. Termasuk jihad, iya jihad itu malah. Kalau kita nggak kemecer, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Ini Rasulullah itu orang tuh pengen gaji kayak iman capoh aja, kayak capoh mek. Satu-satunya amal soleh yang bisa mengalahkan, satu-satunya amal soleh yang bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan seseorang antara tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu cuma waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yajid bi syai'in. Satu saja. Apa itu? Orang laki-laki. Kalau saya uraikan, yang mempelanai kuda atau unta, mempersiapkan sang burdinya, mempersiapkan busur dan panahnya, mempersiapkan pedang dan tombaknya, mempersiapkan baju besi perangnya, kemudian dia maju ke medan perang dan tidak pernah pulang jalan malam. Artinya mati syahid. Satu-satunya amal soleh yang mengalahkan amal soleh yang dikerjakan seseorang antara tanggal 1 sampai 10 Hijriah itu orang yang mati syahid di medan perang. Karena mati syahid itu banyak. Kebuhan, Omar, mati syahid, Danu, mati syahid, sakit kanker, mati syahid. Tadi saya ngomong dengan beliau berdua, kalau belum pernah dikaji di Masjid masalah jenazah sejak dari sakit sampai meninggal sampai bagaimana memandikan sampai bagaimana takziah bagaimana ya sudah tapi kalau kita jadi muslim naikkan kita ngaji bersama-sama jadi bersama-sama yang mempunyai sebuah buku yang menguraikan itu secara banyak lebar sehingga coba mati mau berpondong-pondong datang ke sana bagus tapi kalau tidak itu juga bagus ya, bagus. Orang meninggal, namanya ya, orang meninggal, namanya di Jakarta, dan saya yang besar dan anak-anak, misalnya bapak lain, bapak di Jakarta rasa gue, mulai ya mau, bapak aku melek, cici mulu mati malah, bingung ya,
meninggal pukul 8 sampai 17 sampai itu yang lebih pusing kapan ya tugas itu bedak muda yang masjid ya, jenset ya murung ya sampai jam 10 jam setengah sawah sudah dikukul dan yang jaga itu pun yang tumpah burak itu tani nanti pukul dingin, wajah, setan, enggak mudah berjalan dan tidak disunahkan bukan tidak boleh, ya boleh tidak mudah meninggal itu Pak Tukum itu sudah dilanggar sudah dilanggar nyarter Boeing 747 Garuda yang mestinya bisa ditumpahi sekian ratus orang ditumpahi dewe langsung itu semua mau langsung wah yang pangkat itu orang pesawat ya sebagainya pakai dekat itu wah tidak seperti kemarin ketika saya pamitan di sini ya sekarang kok menang baik mau rasa nonton nanti lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang mengharuskan bukan Allah, bukan Rasulullah, tapi diri kita sendiri supaya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu betul-betul mentes. Belum datang ya, masih 8 atau 7 bulan. Secara umum para ulama mengatakan sikapilah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu minimal sama dengan antum semua, anda semua mensikapi malam tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Salat malamnya ditambah. Waalaikumsalam. Tilawah Qur'annya ditanya ditambah infaknya ditambah salat sunahnya ditambah di antara amal sunnah di antara ibadah sunnah yang disepakati oleh para ulama sebagai amal soleh itu siang. Maksudnya bagaimana? Laksanakan siyam dalam rangka mengejar pahala yang nilainya mengalahkan jihad fisabilillah. Tanggal 1 sampai 9 bulan itu iya. Itu padahal akhir Agustus sama September itu padahal berkabar ke atas puncak janganlah setengah sampai saya sendiri dan kepada antum semua sampai di mana keterikatan iman kita dengan iman-iman Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang membantah bahwa siang itu amal soleh. Hadisnya soleh mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10. Memang tidak ada perintah secara khusus. Kalau siang Ramadan jelas, kutipa alaih kusia. Kalau siang 6 hari di bulan Syawal jelas, mancok Ramadan, atau si tamu Syawal, papan kesempatan bar, jelas. Siang Ben jelas, tanggal 13, 14, 15. Tapi perintah untuk melaksanakan siang tanggal 1 sampai 9, bukan 10 ya, 10. Itu sifatnya umum, dalam artian tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang memasuklah di dalamnya dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 di antara amal soleh itu siap kalau Ramadan ya harus 1 bulan penuh orang sahur
boleh memang ya itulah tandanya orang siap. 6 hari di bulan Sawal, Rasul mengatakan 6 hari. Bagaimana kalau 5 hari? Pahalanya ada, tapi iming-iming Rasulullah fakat nama Sawal dan seakan-akan dia siap 1 tahun, itu budok. Ngerti-ngerti itu? Kadang-kadang baru tahu. Artinya dia hanya mampu karena keterbatasan waktu, karena keteledoran dia, ya. Dia melaksanakan siam Syawal itu 5 hari, itu ganjaran, itu. Tapi tidak memenuhi apa yang dijanjikan Rasulullah, siam 6 hari sama dengan siam 1 tahun, siam 1 hari sama dengan siam 2 bulan. Siam pet, namanya ya, mari kita lakukan apa datangan dari Ahad kemarin, Ahad sampai Selasa, 3 hari. Belum 3 hari ya siam pet. Tapi kalau cuma Ahad Senin, ya tidak siam pet, siam pet itu 3 hari. Jadi satu-satu atau satu pakai. Bagaimana kalau Ahad dengan Selasa, ya bukan siam pet, itu banyak, ya itu. Khusus untuk siam tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ini sifatnya umum. Siam itu bagian dari amal sholat. Tidak harus 9 hari berturut-turut tanpa modal. Alhamdulillah. Sing niate separo-separo mesti nganggo cicil ayam sik. Sedino tok, aja tenan ora siam ora apa-apa. Hari, 2 hari, 3 hari, Masya Allah, kalau bisa 9 hari, ini iming-iming Rasulullah, mudah-mudahan benar, benarnya sudah dijadikan Rasulullah, mudah-mudahan ikhlas, bila itu sampai benar, maksud kebajikan kurang selama 9 hari. Dan pertanyaannya, kapan? Sopo semurah kemencar? Aku orang kemencar ya, mudah-mudahan tidak ada. Nah belakang ada apa? Masalah macam ini ya. Dan jadi aku ingin tahu, tapi ternyata masalah tapnya datang atau lifasnya datang. Ya. Ini jadi bedanya. Kalau 1-9 itu sifatnya kita laksanakan secara penuh ya pahalanya. Beda kalau siam Ramadan, beda kalau siam Syawal, beda kalau siam yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan hubungan suami istri di siam bulan Ramadan. Siam 2 bulan berturut-turut. Siam 2 bulan berturut-turut. Wis entuk 50 sama dina, 2 bulan 60 hari. Wis entuk 50 sama dina, hari terakhir itu besok lah jagong maten manajemen ah tapi ya sekolah komandan sekolah kucing bodoh lu bareng perlu es krim lah nggak bisa tahan makan padahal dari terakhir balik lima ini ya jadi bedanya di sini antara siapa yang kalau soal keutamaan, soal pahala, soal tidak ada yang mengatakan bahwa kapan kita akan melakukan, ya jawabannya enggak melakukan sehari itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai kita tidak melakukan, kok yutalah teman atau orang yang lain. Jadi, ya mari kita manfaatkan hari-hari itu untuk siap. Bahkan saya nggak tahu ya. Di pengajian-pengajian yang saya sampaikan, kok seakan-akan hadis ini hadis asing, betul apa betul? Oh, nggak tahu. Padahal tadi saya
bersunah itu buku yang apa namanya, buku fikih yang sangat akrab dengan umat Islam. Dinailul Autor, di Fathul Bari, di Hidayatul Mustari, banyak itu. Tetangga utamanya di dalam Rajinan Dharma, di buku fikih ini yang banyak tak patah ulama salah juga menerangkan keutamaan itu. Kalau dalam lain motor, beberapa umat ini juga melakukan para sahabat semua. Saya harus sampaikan ini, perasaan saya kurang tersosialisasikan, kurang tersosialisasikan oleh para ulama. Coba kalau bulan Ramadan di masjid kita ini ada iftar bersama enggak? Enggak. Ya balik. Oh, 10 hari, 20 hari pertama enggak? Di masjid-masjid yang berusaha 20 hari. Bahkan saya di Kalimantan kemarin rapat cerita rapat jamaah masjid Jember memahami takjil bulan Ramadan, salah satu di antaranya buka bersama satu bulan penuh. Nanti dia ditolak. Ini living cost-nya di Kalimantan memang berbeda. Satu orang itu sekali makan dapat jatah 15.000. Jumlahnya 100 orang, nanti satu hari itu 1,5 juta. Satu bulan kali 30-45 juta. Itu belum selesai. Tadi dia menjelaskan, saya tanggung semua. Ini sama orangnya, toh apa salahnya? Potongan yang lain, 10-9 hari terserah, berapa hari terserah, paling tidak satu hari di antara 9 hari tadi kita akan buka bersama. Cuma kosong ya Allah. Bapaknya jamaah kantor. Saya di masjid
Dulu-dulu. Kok saya mulai tanpa situ, tanpa situ. Akhirnya ada dia mau. Akhirnya belum bisa karena sama. Lalu masa ini coba kita adakan buka bersama sekali. Ojo dino pepes, ojo dino senen. Karena ini pas ojo senen, pas ojo pepes. Hampir satu malam makan.